Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kado Kinu. Kali ini kita akan membahas tentang Kidos Langsir dan Kidos Battle. Sebelum kita bahas ini, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, produk yang akan kita bahas kali ini adalah Kidos Battle dan Kidos Langsir. Jadi ini satu set, ini warnanya hijau, gambarnya sirkus. Pasca pembelian satu Langsir Kidos ini, akan mendapatkan stiker seperti ini. Ini ada nama ini bekaku, ini bisa ditulis nama pemiliknya ya, biar nggak ketukar dengan temannya kalau anak-anak kita bawa. Terus kita juga akan mendapatkan sepasang sendok garpu warna merah seperti ini. Ini lucu banget ya, senada banget dengan ininya. Ini dijual terpisah ya, Kidos Langsir sendiri, Kidos Battle sendiri, tidak dijual satu set. Nah ini sendok garpunya, stikernya ini nanti bisa ditempel di sini kayak gini. Ada sekatnya, di dalam langsirnya ini ada sekatnya dan ada tempat sendoknya. Jadi nggak perlu repot atau khawatir sendoknya ini kotor atau bagaimana, karena sudah ini muat, sudah didesain untuk tempat sendoknya. Kemudian Kidos botolnya. Nah, dalam satu set botol ini kita akan mendapatkan sedotannya ya, sedotan, kemudian ada selangnya ini diletakkan di tutupnya ini. Jadi ini mudah banget untuk anak-anak. Tutupnya model kayak gini. Nanti kita pasang seperti ini. Ini untuk kita pasang kayak gini. Terus kita paskan ya. Ini katupnya. Kita paskan seperti ini. Sedotannya, karetnya ya, karetnya takut kayak gini, terus dipasang sedotannya seperti ini. Model sedotan seperti ini itu memang memudahkan kita untuk mencucinya, jadi nanti gak mudah dibersihkan. Di Tupperware sendiri pun juga ada nanti sikat khusus untuk membersihkan sedotan. Sedotannya memang agak gede gini, didesain agak besar seperti ini sehingga anak-anak itu gak terlalu mudah gitu ya untuk meminumnya karena sedotan yang besar, dan terutama ini mudah dibersihkan sedotannya ini. Udah kita pasang seperti ini. Nah, modelnya kayak gini, ditutup, buka, tarik aja belakang. Terus kita pasang ringnya. Nah, ringnya juga enak banget ya. Dia talinya itu nggak nempel, talinya itu diletakkan di ring sehingga kalau mencuci itu mudah, nggak perlu nyopot dari samping seperti botol-botol lainnya ya. Cukup kita ambil aja ini talinya, terus kita cuci botolnya, jadi nggak basah, nggak perlu melepaskan satu-satu sisinya ya. Nah, kayak gini. Oke, jadilah botol tisu untuk bekal anak-anak. Gambarnya juga keren banget sih, lucu, sirkus, ada gajah, beruang. Ini ukurannya 500 ml 500 ml, kalau langsirnya ukurannya 400 ml. Warna hijau dan merah, cantik banget kan? Oke, sekian tentang Kidos Battle dan Kidos Langsir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.